Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, hari ini kita akan belajar tajuk bundar. Baik, kita terus kepada contoh yang pertama. Bundarkan nombor berikut kepada ratus yang terdekat. Mari kita lihat. Okey, pertama murid-murid kena gariskan dulu arahan. Arahan penting dalam soalan. Okey, mari kita tengok arahannya adalah ratus. Kita gariskan dulu perkataan ratus. Kemudian kita tengok contoh soalan. Yang pertama, 23,456. Nilai tempat bagi ratus adalah 4. Gariskan nombor 4. Kemudian murid-murid perlu tulis nombor sebelum nombor 4. Tulis di bahagian atas. Apakah nombor sebelum nombor 4? 3. Dan apakah nombor selepas nombor 4? 5. Baik, macam mana kita nak tulis? Macam mana kita nak dapatkan jawapan seterusnya? Di belakang ada dua lagi digit nombor. Kita tuliskan sifar. Di bawah kita tuliskan sifar. Di atas pun kita tuliskan sifar. Bundarkan kepada ratus. 4 adalah nilai ratus. Kita mesti lihat nilai di sebelah kanan 4, iaitu nombor 5. Murid-murid lihat, saya sediakan ada satu susunan nombor atas dan bawah. Okey. Nombor 5 berada di bahagian atas atau bawah? Ya, bahagian bawah. Jadi, jawapan bagi soalan ini adalah bahagian bawah. Cara untuk tulis jawapan dia, kita salin semula dua digit di hadapan dan nombor di bawah. 23,500. Inilah jawapannya. Seterusnya, contoh yang kedua. Bundarkan kepada nilai tempat ratus yang terdekat. Okey, kita tentukan dahulu mana nilai ratus. 2. 10 ratus. 2 adalah nilai tempat bagi ratus. Kemudian kita tulis nombor sebelum 2. Nombor sebelum 2 adalah 1 dan nombor selepas 2 adalah 3. Di belakang kita tuliskan sifar. Kita lihat nombor di sebelah 2 adalah sifar. Okey, tengok susunan nombor di tepi kanan ini. Sifar berada di atas. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah atas. Tulis semula dua digit di hadapan. 1, 4, 1, 0, 0. Jadi jawapannya adalah 14,100. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, soalan bundarkan kepada ribu yang terdekat. Kita tentukan dahulu nilai tempat bagi ribu. 10, 100, 1000. Nilai tempat bagi ribu adalah 4. Kita gariskan nombor 4. Kita tuliskan nombor sebelum 4, 3 dan 5. Sebelum 4, 3. Selepas 4, 5. Tuliskan sifar di belakang. Di atas dan di bawah. Kemudian perhatikan nombor di sebelah kanan 4. 4 adalah tempat ribu. Di sebelah kanannya adalah sifar. Jadi kita tengok sifar berada di kawasan atas. Jadi jawapan bagi soalan ini adalah nombor di bahagian atas. Tulis kembali digit yang pertama ini.
13,000. Kita teruskan dengan contoh 4. Bundarkan kepada ribu yang terdekat. Okey. Nilai tempat ribu adalah 6. Kemudian kita tuliskan nombor sebelum dan selepas 6. Sebelum adalah 5, selepas adalah 7. Kemudian tuliskan sifar di belakang. Kita tentukan nilai di sebelah kanan 6 adalah nombor 1. Okey. Nombor 1 berada di bahagian atas atau bawah? Bahagian atas. Jadi, jawapan untuk soalan ini adalah bahagian atas. Tulis kembali digit yang pertama. 55,000. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.